Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsikan tentang program masuk markah pelajar yang mungkin lebih jelas jika saya gunakan video. Baik, ini adalah program masuk markah pelajar version yang ketiga. Untuk memulakan kita untuk masuk ke markah pelajar, maka kita boleh membina satu worksheet yang baru atau boleh juga menggunakan template yang sedia ada. Katakan contoh saya ingin menggunakan worksheet yang baru, maka saya buka satu worksheet dan saya namakan satu worksheet adalah sebagai analisa exam semester 2 lah, contoh 2015-2016 sebagai contoh. Dan kemudian apa saya buat, saya akan mengambil nama pelajar dan katakan contoh di sini saya tidak mahu letakkan nama pelajar ini, katakan ini adalah pelajarnya. Maka saya copy saja nama pelajar ini dan saya masukkan di di ruang ini. Okey. Jadi ini adalah nama pelajar. Dan katakan saya ingin masuk ke markah, katakan ini saya sudah ada markah test 1, ini adalah test 2, dan sekarang saya ingin masukkan exam question 1, okay, question 2, 3 sehingga so, question 3 dan question 5. Jadi untuk mulakan ini, saya pergi ke main, pergi ke mula dan saya akan pilih worksheet analisa exam yang saya masukkan tadi. Saya klik dan untuk pertama kali kita kena setkan dulu kolom student ID iaitu DA. So contoh yang sini dan contohnya adalah B. Question 1 duduk di, katakan saya ingin masukkan soalan final. Jadi saya ingin masukkan E, F, G, H dan I. Okay. Dan saya jumlah pelajar adalah hanya satu saja untuk final exam. Jadi saya simpan. Dan kemudian student ID ini saya perlu masukkan 4 atau 5 digit terakhir sahaja mengikut skrip jawapan yang telah ditandakan. Maka sebagai contoh, katakan saya sudah menandakan semua skrip jawapan pelajar, maka saya perlu melihat skrip jawapan dan saya akan mengambil 4 atau 5 digit terakhir sahaja student ID. Sebagai contoh, katalah saya ambil 1, 3, 5, 7, saya melihat skrip jawapan dan katakan markah dia dapat markah ini, saya tidak perlu tekan mouse, hanya tekan enter sahaja, kemudian saya enter dan inilah markah pelajar tersebut. Kalau saya, dan di sini akan memberitahu nama pelajar tersebut lah. So, contoh di sini saya letak saja student 13 ini. Ini adalah nama ID yang penuhnya, jadi kita boleh check semula, saya mark semula adakah betul. Dan kemudian ini adalah markah penuh dan inilah total markah yang beliau dapat. Kemudian kita OK, jadi markah akan siap tersimpan di sini. Jadi untuk yang berikutnya, kita akan contoh 245 ini. Okay, jadi ini adalah markahnya. Katakan ini markah pelajar ini. Okay, jadi ini adalah total markah. Saya akan sama masukkan dalam kolom yang telah ditetapkan. Katakanlah pelajar kita sudah masukkan pelajar yang sudah mempunyai markah. Katakan pelajar ini telah mempunyai markah. Okay. Sistem akan dapat mengesan bahawa student ini sudah ada markah. Okay, jadi adakah kita nak menggantikannya ataupun tidak? Kalau kita okey, okey, dia akan gantikan dengan yang baru. Jadi ini proses ini akan menjadi cepat untuk kita masukkan markah dan ini sangat mudah sebenarnya. Jadi inilah sahaja perkongsian saya untuk kali ini dan setelah selesai suruh masukkan dan tutup dan kembali dan kita akan dapat semua markah-markah yang telah diisi dan kemudian kita boleh masukkan dalam res untuk upload markah ke dalam sistem SIM. Jadi itu sahaja, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.